Di kawasan lingkungan RSUD Dr. Iskak Tulungagung, Jawa Timur inilah Balai Rehabilitasi Napsa diresmikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Balai ini akan digunakan untuk terapi medis bagi pengguna narkoba. Tidak semua pengguna narkoba dapat menjalani pengobatan dari ketergantungan penyalahgunaan obat-obat terlarang di Balai Rehabilitasi Napsa ini. Namun mereka harus menjalani pemeriksaan, diantaranya bukan residivis daftar pencarian orang dan bukan bagian dari pengedar narkoba. Jika dari seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, maka pengguna narkoba sebagai korban pelaku kejahatan akan dihentikan tuntutan terhadap tindakan pidananya. Pendekatan humanis ini untuk mencegah overkapasitas di tiap-tiap lapas. Sebenarnya jelas, tapi kalau dilihat dari wilayah dan persyaratan baik kehidupan kesehariannya, jadi harus diprofil, harus dilihat secara jelas oleh jaksa selaku fasilitator, mendatangi rumah yang bersangkutan, terus juga melakukan wawancara dengan aparat setempat dan mulai RT, RW, kelurahan sampai pejabat atau tokoh agama yang ada di lingkungannya. Apabila betul memang dia bukan sebagai residivis, terus kemudian tidak termasuk dalam daftar pencarian orang, tidak menjadi bagian dari pengedar narkotika atau menjadi bagian dari sindikat narkotika, maka setelah semua dilakukan, bisa dilakukan bagaimana mengupayakan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana yang ditetapkan tersebut. Jadi disitulah kami berupaya melakukan kegiatan penegakan hukum secara humanis, terutama dari mereka yang tidak punya kemampuan secara finansial. Artinya balai ini hanya dikhususkan untuk mereka yang dihentikan proses penyidikan? Iya, jadi dihentikan proses penuntutannya, Pak. Penyidikan dari teman-teman penyidik sudah dimintakan, sudah ada tahap 2, sudah kami terima berkas, kami juga menerima tersangkanya, kemudian dilakukan penghentian penuntutan dengan menerapkan keadaan restoratif, karena ajas dan konstitus punya kewenangan jaksa yang sementara apakah suatu perkara bisa atau tidak diteruskan dengan ini. Sejauh ini sudah ada berapa balai rehabilitasi, Bu, di Kejaksaan Jawa Timur? Di Kejaksaan Jawa Timur itu ada 19. Ini yang ke-20 berarti. Selama proses rehabilitasi ini, para korban penyalahgunaan obat-obat terlarang ini tanpa dipungut biaya bagi mereka dalam kondisi keterbatasan finansial. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV.